Thank you.
Lanjut, kita mau aktif sama tanpa apa-apa.
Yeah, yeah, yeah.
Rudy, hari ini kita live. Mungkin ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Tabanan dan Bali, Pak. Ya, selamat dan sukses untuk masyarakat Tabanan, khususnya dalam rangka deklarasi Ganjar Presiden Republik Indonesia 2024 di bawah Pak Wirawan yang Pak Wirawan Tamo. Ya, sama yang saya ini menjadi ketua DPRD Tabanan Provinsi Bali. Ah, saya mau menang, mau keluarin. Oh, yes.
Iya. Sekarang dia lihat lagi. Sorry. Selaku tugas partai yang ada di eksekutif sudah OTW dari Meliling. Begitu juga Pak Komang Sanjaya, Bupati Tabanan, yang dalam hal ini selaku tugas partai yang ada di kabupaten sudah juga ikut OTW. Saudara-saudara sekalian, acara ini dilaksanakan oleh satu, ini relawan Jokowi Sogang Tabanan. Tepuk tangan untuk Bupati Sogang yang sebentar akan dilantik oleh Bapak Ketua DPD Bali. Kedua, ada Sain Mangorto. Mana Sain Mangorto? Sain Mangorto! Yang ketiga juga ada Semeton ADW. Semeton ADW mana? Jaya! ADW, ini tiga relawan ini yang melakukan acara pada hari ini. Saya selaku penasehat daripada ADW, sobat Ganjar, saya Mangoto menyiapkan tempat pada hari ini di depan TASTA, Taman Satwa Tabanan. Taman Satwa Tabanan. Jadi saya satu tuan rumah. Yang bertanggung jawab adalah saya Mangoto, Semeton Adi Wiratama, dan sobat Ganjar.
Ini bukan kampanye saudara sekalian, ini adalah deklarasi memperkenalkan calon presiden kita yang akan datang, memperkenalkan calon gubernur kita, memperkenalkan calon bupati kita, memperkenalkan juga calon DPR RI. Siapa kita? Adil. Siapa kita? Adil. Tepuk tangan. Nah ingat ya, yel-yelnya nanti dari relawan ini ada tiga. Kalau saya bilang Ganjar presiden, kalau saya bilang Wayan Koster gubernur Bali dua periode, kalau saya bilang Komang Sanjaya bupati Tabanan dua periode, kalau saya bilang Adi Wiratama DPR RI. Ya, oke, menit tes dulu nanti ke depan Pak Kepala Bajaj yang salah ya. Mari sekali Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. Wayan Koster gubernur Bali. Wayan Koster gubernur Bali. Komang Gede Sanjaya bupati Tabanan. Komang Sanjaya bupati Tabanan. Nyoman Adi Wiratama. Mantap. Kebetulan kita semua. Oh, ganti MC ya, Pak. Ganti MC ya. Makan kelentang MC nih. Sering kamu ganti MC ya. Kalau di DPR lagi kan. Oke, dari MC saya bisa. Ini kelentang belum ngomong, lalu ini. MC ini. Ayo, Pak Itu. Oke, semuanya. Bapak Nyoman Adi Wiratama. Luar biasa itu bisa tepuk tangan semuanya. Ya, seperti yang diinformasikan tadi, seperti yang saya rasani, Bapak Gubernur Bali, Bapak Bupati Tabanan Serdang sudah berangkat dari Pura Dalem Meliling. Sudah menuju ke Tasa, kita akan bersiap-siap bersama nanti iringan sarang kami. Ketika semua siapa yang berbicara mengucapkan iya-iya, mohon untuk menjawab dengan serempak sarang kami. Sepakat? Setuju? Yesus semua, jadi akan diberikan dia lumut sama ketua panitia duit karena saya Mangoto sudah memiliki kewenangan penuh pada hari ini. Dan nanti kita mohon dengan semangat semangat serang kami tetap berada di satu komando. Komando daripada ABW Adi Wiratama. Sedikit makin semangat, sebesar metal, menang total. Saya Mangoto menang total. Ganjar Pranowo. Semoga kita semua sehat, rayu, kompak, bersatu, kita semua saudara. Ya, semuanya nanti nyawis dengan hura, ya. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Tabanan, Pak. Saya harapkan semua masyarakat memilih Pak Ganjar Pranowo karena beliau yang bisa memajukan ini. Ya, yang menjawab ini banyak yang nonton. Yang tidak menjawab keras, mungkin harapan yang ingin disampaikan. Ya, semangat. Dia bisa melanjutkan programnya Bapak Jokowi. Saya mau tahu. Yang di belakang tidak ingin 50 ribuan. Iya. Bulannya lagi sekali. Saya mau tahu. Nah, sementara semua dapat 50 ribuan nanti setelah pemilu. Jadi ini mau tuh setelah pemilu, setelah pemilu ngawin baru kali. Semuanya lagi satu. Kita semua di sini adalah Adi Wiratama. Tidak ada satupun kita bukan Adi Wiratama. Pasti itu. Bangga sebagai orang Tabanan. Maka kita dukung putra terbaik Tabanan. Bangga sebagai orang Tabanan. Dukung putra terbaik Tabanan. Siapa kita? Adi. Kok no? Yang semangat sekan lagi 100 ribu. Berarti yang ne nunuk berarti kuang kenyang, Pak. Harus kenyang semuanya. 100 ribu. Nanti bendara Sogan Nusantara siapkan 100 ribu. Yang semangat. Ya, begitu dia tanya, siapa kita? Adi Wiratama. Ya. Yang tidak menjawab Palembang di kanan gua ya. Yang semegai dipastikan rezekinya seret. Ya. Harus menjawab. Nih. Dipastikan kalau tidak kerja rezekinya seret. Kompak nih. Siapa kita? Baik. Siapa kita? Hari siapa kita? Kita berkumpul di sini. Selamat malam. Tetapi nanti ini baru bagi bersih.
ADW, sepertahun ADW Retomo. Kalau nanti pada saat tiga yang komponen daripada relawan ini berkumpul sekarang, ada Pak mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini adalah ya, deklarasi pasti yang dimotor oleh relawan-relawan. Nah, dan saya selaku tuan rumah di sini, kita sambut Bapak Gubernur, Bapak Bupati, sesuai undangan yang lainnya. Saya akan berusaha mengikuti sesuai dengan arahan. Dan ini merupakan tempat yang di tengah, gampang dikunjungi dari barat, dari utara, dan dari selatan. Maka dipilihlah di sini. Ya, tentunya harapan kita cawapres ini yang bisa satu lain bekerja sama dengan baik dengan presidennya. Nah, kita sebagai masyarakat ingin pemimpin kita lalu tersebut bisa bekerja dengan baik, melakukan program-program dengan baik. Baik, terima kasih. Ya, tujuan ini pun wadah Nyobia Haring sebetulnya Bali Magdane calon koalisi mungkin kandidat presiden ini kuningan untuk masyarakat luas Magdane kan menyambung kudan saya dikunci dalam karung karena masuk di dalam karung dan di kopahnya ini pun dan di programnya saya memilih kita di masyarakat Bali dan arti kan itu itu tapi untuk sendiri di awal maupun lebih akhir masyarakat. Oke. Penasehat relawan, oke. Saya bukan struktur penasehat relawan. Penasehat relawan. Ya, selamat sore Semutan Surat Tabanan dimanapun Semutan Suta berada pada sore hari ini, hari Selasa tanggal 30 Mei tahun 2023. Nah, saya ini baru dapat kesempatan untuk menyampaikan bahwa pada sore hari ini akan dilaksanakan deklarasi dan pengukuhan pengurus DPD Sogan Nusantara Kabupaten Tabanan. Ribuan massa pendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia serta pendukung Adi Wiryatama menuju Senayan serta pendukung Wayan Koster dua periode serta Dr. Komanggede Sanjaya sebagai Bupati Tabanan dua periode tumpah ruah di pelataran Taman Wisata Tasta di Banjar Tegah Angsri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Sejumlah kader PDI Perjuangan serta relawan dari Sogan, relawan ADW 88 tampak semua hadir di panggung yang ditata dengan artistik dan mewah persis di depan pintu masuk Taman Satwa Tabanan. Baik, Semutan Suara Tabanan. Saya kembali mengajak Semutan Suara Tabanan untuk mencoba bisa berbincang-bincang dengan para tokoh dan juga relawan daripada Ganjar Pranowo. Selamat sore Pak, mumpung sepi ini. Selamat sore. Telinga sudah ringan sedikit. Selamat sore. Selamat sore. Iya, mungkin sebelum saya bertanya, bisa perkenalkan diri dulu Pak. Ya, nama saya Nagung Mayun Sudiatnyana. Nah, kami relawan Sogan. Sogan, Sobat, ya. Ganjar, Sobat Nusantara, Ganjar Nusantara yang hari ya. Ini untuk Kabupaten Tabanan dikukuhkan.
Iya. Untuk Bali. Untuk sejak tabanan. Kapan? Sejak kapan? Bali itu sudah 3 bulan kemarin, hampir 6 bulan ya. 6 bulan, tapi di Indonesia ini kami sudah bergerak 21 tahun 2021. Sudah bantu. Tapi deklarasinya untuk Bali itu baru berapa bulan? 6 bulan kemarin. 6 bulan ya. Sekarang di Kabupaten Tabanan. Ya, kita kembangkan masing-masing kabupaten. Sekarang di Kabupaten Tabanan, besok nanti Badung berlanjut terus. Tapi sudah semua ada, strukturnya sudah ada. Iya. Terus langkah-langkah atau upaya yang dilakukan oleh Sogan untuk mensosialisasikan, memperkenalkan Ganjar sebagai RI 1 apa saja? Tugas kami adalah mengedukasi masyarakat, jadi memberikan sebuah sudut pandang apa program yang harus dilakukan oleh Bapak Jokowi, kita lanjutkan memberikan edukasi. Iya, mungkin ada pesan atau mungkin harapan dari Bapak. Harapan kami berharap semoga Bapak Ganjar Pranowo terpilih menjadi presiden dan bisa beliau dengan komit melanjutkan program Bapak Ganjar Pak Jokowi. Iya, terima kasih. Baik, sebentar lagi Gubernur Bali Bapak Wayan Koster dan juga Bupati Tabanan Dr. Kemangkete Sanjaya akan tiba di lokasi acara deklarasi yaitu di Tasta. Dan di depan saya ini ada MC Kondang. MC Kondangan? Kondangan, karena memang diundang ya. Luar biasa, Jero Mangku Nyoman Ardike alias Golden Sengap kalau ya. nama panggungnya. Saat lagi putra-putra terbaik Partai PDI Perjuangan, Bali dan Tabanan, Bapak Wayan Koster yang juga mengemban tugas sebagai Gubernur Bali dan juga Bapak Komang Gede Sanjaya yang mengemban tugas sebagai Bupati Tabanan juga akan hadir di tengah-tengah kita. Iya. Kita bersiap-siap lebih dulu, itu sudah dijemput ya, kayaknya sudah akan dijemput. Sudah mau masuk ya, Kak. Ya, kebetulan Bapak Nyoman Adi Wiratama juga selaku tuan rumah akan berlaga dan akan berjuang menuju Senayan. Iya, kita doakan. Nyoman Adi Wiratama go to Senayan. Go to Senayan. Ini semua bapak-bapak kita yang tercinta ya. Iya. Baik, Semutan Suara Tabanan, saya akan mengajak Semutan Suara Tabanan untuk menjemput tokoh pemimpin Bali. Nah, ini tampak masyarakat simpatisan dari Ganjar Pranowo RI 1 dan juga ADW 88 menuju Senayan. Nah, selamat sore suhu. Selamat sore. Ini dalam rangka apa ini berkumpul di sini, Pak? Dalam rangka relawan untuk melenggangkan Bapak Ganjar menuju RI 1. Melenggangkan Pak Ganjar menuju RI 1. Ini sudah jam berapa ini kumpul di sini? Kita start dari rumah tadi jam 13.00. Undangannya jam 4, kemungkinan di jalan karena ramai. Tabanan adalah satu kesatuan yang luar biasa untuk kegiatan seperti ini di bawah naungan Komang Koto. Komang Koto. Gimana respon di bawah naungan Komang Koto? Komang Koto. Responnya kita selalu berkoordinasi, menjaga etika SDK untuk mendapatkan semaksimal mungkin Bapak Ganjar menjadi presiden. Iya, baik. Terima kasih. Saya akan mengajak Sementara Serta Panan sekarang untuk menjemput pemimpin Bali masa depan atau pemimpin-pemimpin yang nanti mampu mengantarkan Bali menuju keemasannya. Dan perlu saya sampaikan bahwa suasana dan cuaca di kawasan Tasta di Batu Riti dalam kondisi mendung dan cukup sejuk karena mendungnya tidak berarti akan ada hujan. Sepertinya. Nah, ini relawan dari sebelah barat lereng Batu Karu. Ya. Ya, baik Semutan Suara Tabanan, saya akan coba membedah dan mengajak Semutan Suara Tabanan untuk melihat-lihat suasana yang ada di pelataran Taman Satwa Tabanan Tasta di Banjar Tegah
Desa Angsri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Di depan kamera Semutan Suara Tabanan, berbagai atraksi atau kesenian dari Kabupaten Tabanan tampaknya ditampilkan secara maksimal. Di sini ada okokan, ada dua seko okokan, dan kemudian ada seko beleganjur, dan juga ada beberapa kesenian lain yang juga akan ditampilkan dalam deklarasi serta pengukuhan pengurus Sobat Ganjar Sogan, Sobat Ganjar Nusantara. Ini suku kokan dari mana, Pak? Baturiti Kerambitan. Baturiti Kerambitan. Banjar Blong. Baturiti Kerambitan yang tampil di Baturiti. Tegah. Iya. Dan ini sudah sangat legend dengan tampilan topeng seperti ini, kita sudah sangat mahfum. Nah, ini adalah seko okokan dari Kerambitan, tepatnya Desa Baturiti. Dan dulu zamannya pariwisata rame, ini menjadi tulang punggung. Tulang punggung. Iya. Tulang punggung pariwisata. Iya. Baik, teman-teman Suara Tabanan. Baik, teman-teman Suara Tabanan, tampaknya semeton-semeton kita yang ada di pinggiran ini memang sudah siaga dengan HP masing-masing untuk tidak melewatkan momen yang akan mereka temukan pada sore hari ini. Baik, Semutan Suara Tabanan, saya akan kembali mengajak Semutan Suara Tabanan ke panggung utama. Iya, ini ada sahabat saya dari Pejaten, Pak Nyoman. Relawan Adi Wiratama. Apa yang diharapkan dari ADW, Pak Adi Wiratama? Ya, bisa menang di Pilihan 2024, Pemilu 2024. Sehingga mampu melenggang ke Senayan. Ya. Iya. Baik, Pak Nyoman Mahardika. Ya. Tidak hanya kaum milenial, tetapi juga di sini banyak yang sepuh juga untuk datang berduyun-duyun dari rumah masing-masing. Nah, ini adalah relawan tuan rumah dari Baturiti. Baturiti apa Baturiti Kerambitan, Pak? Baturiti. Iya, baik. Nah, ini adalah tentu relawan-relawan militan dari Baturiti. Jaya. Kejar-kejar hukum.
Iya Pak, ini banyak sekali yang nonton pada sore hari ini. Apa yang Bapak ingin sampaikan kepada Sempetan Suara Tabanan di rumah? Banyak yang nonton nih Pak, ribuan Pak. Dan Bendan Pengendiko ini? Ya, karena lagi nyepi. Iya. Iya. Ini mendukung siapa ini Pak? Pak Adi Wiryotamo, selaku DPR RI. RI Pusat. Kena. Dan Pak Ganjar Prabowo. Pranowo. Apa? Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. Kenapa mendukung Pak Adi Pak? Enggak bosan? Enggak. Kenapa? Karena beliau selaku pemimpin Bares. Pemimpin Kabupaten Tabanan. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Sudah terbukti ya. Ya, terbukti. Baik, Sempetan Suara Tabanan itu tadi. Oke, sebentar lagi pengurus Sogan sobat Ganjar Nusantara akan dikukuhkan untuk Kabupaten Tabanan. Apa harapan Bapak? Dari yang diharapkan saya adalah bagaimana bisa menjawantakan masalah ke lapangan. Lebih action lebih banyak. Actionnya lebih banyak. Kenapa Ganjar yang didukung Pak? Karena Ganjar saya lihat jejak rekamnya sudah baik. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Baik, Sempetan Suara Tabanan saya akan kembali ke panggung utama. Karena sebentar lagi saya juga sudah capek rasanya untuk jalan mundur. Nah, ini segar-segar sekali ini. Para pendukung daripada Ganjar Pranowo, Adi Wiryotamo, dan juga Pak Koster, Gubernur Bali 2 periode, serta Bapak Dr. Pemanggede Sanjaya sebagai Bupati Tabanan untuk yang kedua kali juga. Baik, Sempetan Suara Tabanan, di hadapan saya ada beberapa tokoh koperasi. Nah, saya ingin bertanya dulu, harapan Bapak terhadap perkembangan koperasi, terhadap pemimpin, ada Pak Ganjar, ada Pak Adi, ada Pak Koster, ada Pak Sanjay, seperti apa? Nah, itu kedepannya memang itu kami harapkan. Karena untuk bisa menghidupkan UMKM di Kabupaten Tabanan khususnya. Karena kita punya tokoh-tokoh yang sangat peduli dengan UMKM. Pak Adi Utama, Yes. Ganjar Pranowo, Presiden. Iya, Pak. Di hati. Pak Nyoman, mungkin ada yang sampaikan Pak Nyoman Sukarno. Yang penting orang Tabanan harus memilih orang Tabanan itu aja. Itu aja. Tingkat aja. Saya orang Tabanan. Adi biar pasti jadi. Oh gitu. Pasti jadi. Harus jadi. Dan harus suara terbanyak di Indonesia. Pak Adi yes, Pak Adi harus naik menjadi anggota DPR RI. Pak Adi biar nama jaya. Pak Adi. Oke. Good. Bapak. Coba lagi yang keras, Pak. Satu, harus memilih serati. Pak Adi Wiryotamo. Ibu Serati. Serati benar. Yes. Iya, baik. Saudara Tabanan, demikian tadi. Pak Adi sudah harus menang. Harus menang. Harus menang. Kalau harus menang harus di coblos. Di coblos. Harus coblos. Harus coblos. Harus nyoblos. Nyoblosnya harus nyoblos Pak Adi. Iya. Iya. Baik ya, baik. Baik. Baik, Sempetan Suara Tabanan, saya akan ke atas. Saya akan naik ke atas, bukan naik ke bawah. Dan saya akan mencoba untuk berbincang asing soalnya kelihatannya. Maka yang asing aja cari, kalau ini udah biasa. Iya, selamat sore Bapak. Selamat sore. Ini yang biasa, yang udah biasa. Nah, ini sebentar lagi kan ada pengukuhan deklarasi dan juga pengukuhan pengurus Sogan, Sobat Ganjar Nusantara. Apa harapan terhadap Sogan dan juga kenapa Ganjar? Harapan kami dari Sogan Perkenalkan dulu. Ya, okay. Boleh. Yang Gumoko, Wakil Ketua Satu Ring Sogan, untuk Provinsi Bali. Harapan kami adalah, pertama sudah pasti, Bapak Ganjar Pranowo adalah RI 1. Itu harapan kami. Terus kedua, bangsa Indonesia harus tetap bersatu. Khususnya Bali, kami dari Sogan tetap berharap bahwa Bali harus bersatu. Jangan sampai karena politik kita terpecah belah. Ingat, ini adalah pesta demokrasi. Jadi
tetap menjalin persatuan dan kesatuan. Oke, coba. Iya, ini ada jutaan penonton dari Semeton Suara Tabanan dan juga seluruh mitra Suara Tabanan di seluruh Nusantara. Ada harapan yang ingin disampaikan Bapak? Untuk masyarakat secara keseluruhan terhadap Ganjar. Ya, harapan kami dari Sogan ya seperti itu awalnya ya. Bapak Ganjar Pranowo adalah calon RI 1. Mohon dukungannya, mohon tanggal tahun 2024 pilihlah yang terbaik karena kami dari Sogan mengusung beliau. Jadi tetap harus jadi presiden. Bapak Ganjar Pranowo. Baik, terima kasih ya, Teh. Gongde. Sebagai generasi milenial muda yang memang malang melintang sama dengan saya. Pokoknya, apa yang ingin disampaikan? Pokoknya dukung Ganjar jadi presiden. Siapa lagi yang dukung? Cuma Ganjar aja. Putra Tabanan yang terbaik, Nyoman Adi Wiryatamo. Ada lagi? Bupati Tabanan penerusnya Komang Gede Sanjaya 2 periode dan Wayan Poster 2 periode. Iya. Kalau Dude mau kemana? Pulang kandang. Iya, terima kasih Dede. Dan kita akan mencoba untuk bersabar menunggu Bapak Gubernur Bali, Bapak Dr. Wayan Koster, dan juga Bupati Tabanan, Bapak Dr. Komang Gede Sanjaya. Beliau berdua sesuai dengan agenda menghadiri upacara Karya Agung Ngentaglingge di Yeh Gangge dan juga terakhir di Desa Meliling Kecamatan Keramitan. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, kedua pemimpin tersebut saat ini tengah dalam perjalanan atau tengah meluncur menuju tempat acara di Taman Satwa Tabanan. Baik, Semeton Suara Tabanan, sembari menunggu kedua pemimpin kita pada sore hari ini, untuk sementara saya akan istirahat sebentar dan saya berharap seluruh Semeton Suara Tabanan untuk kembali bisa mengikuti siaran langsung yang sebentar lagi akan kembali saya siarkan dari Taman Satwa Tabanan Tasta di Banjar Tegeh, Desa Angsri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Saya Parindra Suta, sampai jumpa.